Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau membahas tentang Shopee Video. Jadi Shopee Video itu sebenarnya berlaku nggak sih untuk pengguna Shopee Affiliate? Jadi aku bakalan bahas di sini buat teman-teman nih yang pengen tahu ya mengenai Shopee Video. Langsung aja simak video berikut ini. Jadi teman-teman, Shopee Video ini kan sekarang memang ada di Shopee. Kita buka dulu ya Shopee-nya. Nah ini dia Shopee Video. Nah, Shopee Video ini sebenarnya tidak berlaku untuk pengguna Shopee Affiliate. Kenapa? Karena hanya untuk pedagang doang ya. Di Shopee Video ini kan memang ada keranjang orange. Nah, keranjang orange-nya ini tidak berlaku untuk kita Shopee Affiliate, tetapi hanya berlaku untuk para penjual yang ingin mempromosikan produk mereka masing-masing. Jadi, kalau misalkan nih kita punya produk ya, atau kita sebagai penjual. Nah, kita sebagai penjual itu bisa mempromosikan produk kita di Shopee Video ini gitu, di keranjang orange ini. Contohnya Kasha Bean Bag. Nah ini tuh promosinya cuman untuk orang-orang atau yang punya toko dan punya produk gitu. Beda lagi dengan kita nih, kita sebagai orang yang promosi Shopee Affiliate nih, misalnya kita tambahin produk ya, ini contoh aja misal produk yang kita pakai ini, misalkan ini. Nah misal ini kita lanjut ya, ini cuman misal. Di sini kan ada tambah produk ya untuk masukin keranjang orange. Nah kalau diklik ini langsung menuju ke toko saya. Jadi tambahkan produknya itu adalah produk-produk yang ada di toko kita, teman-teman. Ini aku memang menjual, aku masukin contohnya itu adalah daster, dan memang yang muncul produknya yang pengen kita rekomendasiin itu adalah toko kita sendiri kayak gitu. Terus walaupun ini favorit saya, ini adalah produk-produk yang aku like kemudian masuk ke favorit, tapi ini tuh nggak masuk hitungan promosi Shopee Affiliate, karena yang kita share itu bukan ini gitu, bukan langsung produk seperti ini. Yang kita share adalah produk link affiliate-nya. Jadi walaupun kalian mempromosikan keranjang orange untuk favorit saya, kalian nggak bakalan dapat komisi. Jadi kalian harus catat ya, untuk keranjang orange itu tidak berlaku untuk Shopee Affiliate. Keranjang orange hanya berlaku untuk orang-orang yang punya toko atau orang-orang yang ingin mempromosikan toko mereka di keranjang orange, seperti itu. Jadi kalian kalau misalkan mau mempromosikan Shopee Affiliate, jangan pakai keranjang orange. Kalian harus promosiin Shopee Affiliate itu pakai linknya, kalian simpen di komentar. Jadi kayak gini, untuk pembelian bisa klik link di kolom komentar. Jadi kalian harus langsung info bahwa untuk pembelian bisa klik di kolom komentar kayak gitu. Oke, sudah. Untuk pilih cover, kalian bisa pilih ya. Tapi aku nggak usah pakai cover, langsung aja posting. Nah, jadi teman-teman, kalian harus simpen linknya di keranjang orange, harus simpen linknya di komentar. Ini udah muncul ya, masuk. Karena aku tadi udah salin tautan ya, jadi aku langsung tempel aja. Tapi buat teman-teman yang belum salin tautan, kalian harus salin tautan dulu ya di Shopee. Seperti biasa kalian mau salin tautan gitu. Karena aku udah salin tautan ya, aku langsung tempel aja. Jadi aku udah salin tautan sebelumnya ya.
Kita akan cek untuk linknya. Nah, udah bener, ini adalah laundry bag yang nih yang aku share. Nah, aku infoin lagi ke teman-teman, jangkauan Shopee Video sebenarnya sekarang memang luas banget ya. Karena ini tuh kayak bentuknya tuh kayak TikTok-TikTok gitu loh. Jadi kayak ada kolom komentarnya, ada love-nya, kemudian apa namanya? Ada share di sini nih yang lainnya gitu. Jadi udah mirip kayak TikTok. Jadi orang juga udah mulai scroll-scroll video di Shopee Video. Jadi apa salahnya kita coba promosiin link affiliate kita di Shopee Video, dengan catatan kita enggak bisa pakai keranjang orange. Karena keranjang orange tidak berlaku untuk pengguna Shopee affiliate. Mungkin untuk next-nya bisa kali ya di sama pihak Shopee bisa seperti dipakaikan keranjang orange untuk link Shopee affiliate. Tapi untuk saat ini tidak bisa, belum bisa ya. Jadi kalian hati-hati kalau misalkan pakai keranjang orange, itu kalian nggak bakalan dapat komisi karena linknya itu nggak masuk link Shopee affiliate kalian. Oke, seperti itu ya untuk penjelasannya. Jadi jangan sampai salah tangkep, nanti kalian capek-capek share link di keranjang orange, ternyata kalian tidak dapat komisi kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia video dari aku hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.